kalau untuk yang puasa yang agama Islam mungkin kalau di rumah kalau nggak ada lapangan mungkin bisa juggling, karena sentuhan bola yang paling penting itu sentuhan bola harus tetap dijaga, karena sentuhan bola itu penting untuk nanti suatu untuk latihan kembali waktu setelah selesai. Penting, untuk penting sekali, karena untuk kekompakan tim itu dapatnya dari uji coba. Dari uji coba itu kita membentuk kekompakan tim, dari situ kita nanti benahi, evaluasi apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki untuk kompetisi yang selanjutnya.